bek sayap kanan Inter Milan. Denzel Dumfries mengaku tersanjung mendengar kabar ketertarikan dua raksasa Premier League, Manchester United dan Chelsea terhadap dirinya. Dumfries bergabung dengan Inter sejak tahun lalu. Bek internasional Belanda itu pun tampil impresif pada musim debutnya dengan menyumbang 5 gol dan 4 assist. Performa apik yang ditunjukkan Dumfries bersama Inter musim lalu membuat nama pemain 26 tahun itu sempat dikaitkan dengan sejumlah klub top Inggris di sepanjang jendela transfer musim panas kemarin. Dumfries pun merasa senang dirinya diincar oleh tim-tim raksasa. Namun, mantan pemain PSV Eindhoven itu menegaskan bahwa saat ini ia hanya ingin memikirkan Inter. Ketertarikan dari Manchester United dan Chelsea itu menyanjung saya, tentu saja, ujar Dumfries dalam wawancara dengan The Telegraph. Namun, fokus saya hanya pada Inter. Kami ingin memenangkan Scudetto karena kami kehilangannya musim lalu, imbuhnya. Memasuki musim 2022-2023 ini, performa Dumfries dan Inter mengalami sedikit penurunan. Dumfries pun mengakui hal tersebut. Kondisi di Inter Milan menjengkelkan, kami ingin mengubah situasi ini secepat mungkin. Jadi, dalam hal ini, jeda internasional sangat mengganggu, kata Dumfries. Tetapi, jeda internasional ini mungkin penting untuk menjernihkan pikiran kita. Tukasnya. Untuk selalu dapatkan update terbaru dari kami, silakan like, subscribe, dan share.